Hotel. Tuh. Jadi Air Hotel, Airport Transit Hotel. Jadi di terminalnya cuma ada satu yang bisa tidur dan ini tempatnya, guys. Ini ada kamar-kamarnya. Tuh. Jadi kayaknya aman ya, guys. Mari kita sekarang masuk dan booking kamar. Dan habis itu aku kasih tahu kalian semuanya di dalam itu seperti apa. Mari kita lanjut. Di Bandar Udara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Di video ini aku mau kasih tahu kalian Transit Hotel di dalam terminal. Sekarang kita ada di pesawat. Ini suasananya lagi unloading tuh. Nah, abis ini kita mau cari hotelnya. Di video ini aku mau kasih tahu kalian review hotel. Jadi hotelnya gimana, bagus, harganya gimana, dan bersih atau enggak. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Salam, ya. Waalaikumsalam. Bye-bye. Jadi, ada dua pilihan, guys. Ada transfer dan baggage claim. Kita pilih transfer. Tuh, transfer. Kalau baggage reclaim, kita keluar, kita ke imigrasi. Karena kita transit, kita ambil transfer. Di sini kita bisa kiri dan kanan. Kalau transfer kiri, baggage claim kanan. Kita ambil kiri, guys. Guys, jadi ada transfer counter. Tuh. Kita sekarang ke transfer counter, guys. Di sini kita ke security, guys. Perempuan kiri, laki kanan. Habis security, kita naik eskalator. Tuh. Dari eskalator, kita ada di terminal sekarang, guys. Jadi, kalau kalian bisa lihat, itu layar. Kalau kita mau ke hotel, itu dia, guys. Jadi, hotel, ada tandanya, dan itu Air Hotel. Jadi, gampang ya. Sekarang kita mau ke hotelnya, guys. Namanya Air Hotel, Airport Transit Hotel. Tuh. Jadi Air Hotel, Airport Transit Hotel. Jadi di terminalnya cuma ada satu yang bisa tidur dan ini tempatnya, guys. Ini ada kamar-kamarnya. Tuh. Jadi kayaknya aman ya, guys. Mari kita sekarang masuk dan booking kamar. Dan habis itu aku kasih tahu kalian semuanya di dalam itu seperti apa. Mari kita lanjut. Ini harga-harganya. Tuh. Hey guys, biar aku jelasin tarif-tarifnya di hotel ini. Jadi kalau kalian bisa lihat ada 3 kamar. Jadi ada superior, ada deluxe dan suite, ada 3 macam ya. Dan juga ada 3 kelas, jadi ada 6 jam, ada 12 jam, dan ada nginep. Nah, kita transit, dan transitnya cuma 6 jam, 7 jam, jadi kita ambil transit time yang 6 jam aja. Jadi itu yang paling murah. Jadi kalau sesuai brosurnya mereka, kalau kita ambil superior room, itu 130 USD. Jadi mari kita ambil itu aja ya, guys. Jadi sekarang kita mau antri aja, guys. Tuh. Di antar. Jadi nggak ada kunci. 435 sama 436. Ini dia, guys. Oke, guys, kita udah di dalam. Jadi kita taruh backpack, kopernya. Tuh. Jadi ini kamarnya. Kalau kalian bisa lihat, twin bed.
tuh, jadi lumayan enak ya, bersih. Sepatunya dilepas aja. Kalau kalian bisa lihat, simple, sederhana, dan bersih. Ada TV, ada desk, power plugnya seperti begini guys, ada USB juga, tuh. Mari kita lihat kamar mandinya. Ini kamar mandinya bersih, tuh semua marmer, ada sabun, toiletnya, tuh. Aduk, ini kamar mandinya guys, tuh. Ini juga ada lemari, tuh ada locker, tuh. Ini kayaknya ada kulkas guys. Ya, kita cek tuh kulkas mini bar, cuma gak ada isinya. Hanya dapat 2. Tuh. Kalau masalah reservasi tidak bisa, jadi kita walk in aja. Jadi dari pesawat kita turun, kita lakukan transit procedures, jadi kita security check, terus kita ke validasi boarding pass kita. Nah, habis itu kita lanjut, nah, dari situ kita langsung ke check-in counter di reception. Sekarang kita mau keluar guys. Jadi tadi cukup kamarnya. Sekarang kita mau ke lobby. Jadi sekarang kita ada di lantai 4. Dan ini gangnya, tuh, sepi hari ini, jadi santai. Jadi kita balik ke eskalator guys, ini dia, kita naik lift, tuh, reception, restoran, dan prayer rooms. Mari kita ke bawah guys. Jadi yang penting kita kan lantai 4. Jadi ini kamar kita. Kalau fitness di lantai 3 dan kalau mau reception restaurant lantai 2. Jadi kita sekarang mau ke lantai 2 guys. Tuh. Ini lobbynya yang tadi, Mas. Wah, tuh rame. Jadi ini ada internetnya, tuh WiFi. Kita cek ini WiFi guys. Ini lobbynya. Terus ini ada layar, tuh. Jadi kita bisa lihat flight kita jam berapa terbangnya, biar kita nggak terlambat ya guys. Lobbynya masih lumayan rame, tuh, antrian. Jadi hari ini full banget ya guys. Kalau masalah restoran guys, ini dia, tuh. Jadi kita bisa pesen makan minum di sini. Cuma sekarang kan udah malam, jadi nggak ada. Ini tempat duduknya, tuh. Ini suasananya di restoran ini guys. Mari kita balik. Tuh, ada tandanya. Reception. Reception lurus. Ini ada tanda restoran. Oke guys, sampai sini aja. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih untuk nonton, dan sampai jumpa. Peace.